Alhamdulillah, kita dengan saya memang sayang ni bocih. Serabut. Selalu tengok semua saya sayang semua sekali ni. Masya-Allah keluarga yang sangat bahagia dan Allah sayang kan, gembira. Macam Syana kita, itulah banyak macam kita kat luar sana kan. Buang macam tu kita sayang kan anak muda. Ini semua baik-baik. Kita je kadang-kadang pandang mereka ni. Mereka cakap sikit macam tadi kita. Jumpa tepi jalan, cakap sikit Allah sayang. Walaupun sekarang depan kelab, walaupun tepi jalan, dia orang nangis. Dia orang rindu. Sebenarnya dia orang cek jalan, Ustaz. Sama lah, saya pun tengah mencari jalan ni, kadang-kadang dia sesat. Sampai Bukit Bintang teruk ke KCC. Itu problem tu. Tapi okey lah, pada Bukit Bintang ke KCC macam okay indah je kata. Tapi dia masih pusing kat situ lagi lah. Dia tak jauh. Oh, Yusri Zah Yusuf macam kenal je. Tak kenal lah. Itu siapa? Terus Mawati, Nisa, Syafiq. Jadi, itulah bila kita jumpa kan. Macam abang tengok dia bahagia. Tadi dengar cerita dengan mak tadi. Sedih je makcik kan? Mak live tengok. Dengan makcik. Sedih je. Makcik apa rahsia ni? Apa tadi dulu orang kata apa petua? Yelah dulu berdua ni bocil pada dulu-dulu kan. Susah payah untuk keluarga. Bimbing keluarga. Apa dia? Kerja siang malam 24 jam. Satu Malaysia tengok ni. Nampak tu dah 200 viewers tu. Sikit je mana. Tu kejap lagi dia naik tu. Sikit je. Apa ni amalan-amalan tu? Apa doa untuk bocil kan? Macam mana buruknya yang mesti ada? Doa mak untuk anak. Doa rahsia kata dia. Doa rahsia? Malam mati eh. Malam mati. Cuma kadang-kadang tu lah. Lawan ni. Lawan. Ada lawan juga? Kadang-kadang kita stres. Kadang-kadang kita stres. Balik kerja buat benar lah. Mak ni pun tak tengok TV tengok je lah. Bebel je depan dia. Kita dah semak. Tak, mak tengah stres dengan drama. Rupanya ada go shop. Ada apa? Go shop. Go shop. Barang tak sampai lagi. Dia punya kuku tak sampai sekarang. Dia tengah ngamuk orang. Faham ke kadang-kadang? Terus macam maknanya kita tadi kita apa berbual. Hanya orang kita jumpa ni. Jumpa-jumpa berbual cakap Allah sayang. Dia orang rindu. Orang ni seorang kakak India. Umur dia rindu beri makan. Ucap-ucap cakap ni. Lepas tu dia mengucap. Bawa jambatan cari dia. Dia tidur bawa jambatan. Terus suruh kita kena mengiarap masuk jumpa. Dia cakap kakak tu sekarang dia seronok. Cakap terima kasih tak berhenti. Dia jadi sedih pula. Bukan buat apa-apa pun gerak-gerak-gerak. Allah beri hidayah. Jadi sebenarnya orang dah agak kasih sayang kan. Kan. Nak cakap dia kaya tak kaya. Tapi dia happy lah. Dia tenang. Dia tenang. Tu je sebenarnya. Kadang-kadang kita pun hati tak tenteram. Nasib lah. Kalau tak baca komen okey lah. Kalau baca komen mungkin problem lah. Baca komen je problem. Biasa eh? Baca komen je lah. Mak kena kecam je hari-hari. Kadang-kadang dia orang ni dia tak faham satu tau. Nak menegur. Tapi kau menegur orang tu macam kau tu bagus. Sampai bodoh lah itulah inilah. Alamak, come on lah manusia semua mana ada yang perfect. Kan? Kalau silap tu boleh elok. Cara buat tak betul ni budak-budak tengok. Boleh rosak akidah dia orang. Okey lah saya ubah. Ini ada bodoh je buat macam ni. Apa benda dia dah tua-tua pun bodoh. Macam dia pandai. Tapi betul. Memang Nabi SAW Allah perintah wahai Musa. Bila jumpa dengan Fir'aun, Allah beritahu berlemah lembutlah kamu. Kalau kira nak lembut apa lagi? Memang Fir'aun tu bukan bunuh seorang. 70,000 orang. Kita tak ada bunuh orang lagi. Tapi dia berlembut lagi. Baik lagi. Ikramah tu bila masuk Islam, anak Abu Jahal. Bapak dia jahat. Kan? Bunuh memang bukan tak disebut jahat biasa-biasa. Nabi tu dia buat jahat kan Nabi. Dia nak bunuh keluarga Nabi semua macam-macam. Tapi Nabi kata apa bila kat anak dia? Kalau anak dia masuk Islam, jangan cakap pasal bapak dia langsung. Sebenarnya dalam Quran tu memang ada cerita tu. Bukan Nabi nak ni maksudnya. Ambil hati dia. Jangan cakap pasal Abu Jahal depan Ikramah. Akhirnya Ikramah dia orang yang hebat. Memang kalau jumpa orang ni memang kena cakap kasih sayang. Saya tak cakap ni. Pergi depan kelab ke bawah jambatan ke budak macam-macam tengah motor tengah nak berlumba ni. Peluk dia lari je boleh lebih pun. Tapi cakap Allah sayang. Dia orang mesti dengar nangis macam tu. Dia macam dia rindu kan. So saya kata saya memang hormat kalau tengok. Tamu orang pada kecil Islam. Senang cakap orang Melayu Malaysia Islam ni. Bukan calang-calang memang Allah yang pilih. Mana berharga memang Allah bagi tak salah. Kalau bagi tu betul lah iman tu. Dia ada tu. Lepas tu orang ni tak tinggal walaupun dia macam-macam keadaan kan. Orang kata dia dah kafir lah, kata dia jahat lah, syaitan lah dia ni. Maaf kan, dajjal lah dia ni, neraka lah kau dalam, kau melawan agama. Dia boleh je tinggalkan agama ni. Betul. Siapa nak alang dia? Tapi kenapa dia tak tinggal dalam hati tu? Doa mak dia lagi. Doa ayah dia lagi. Azan masa kecil tu lagi je. Kena jumpa dia orang, kita kena pujuk, rasa sayang, kita kena bimbing dia orang kan. Bocil lah, doakan dia. Bocil tengok juga video saya, ada juga. Tengok, mana boleh tak tengok ke siang. Yang video mana tengok video? Apa budak-budak pang sampai. Tapi elok dia dengar kan? Macam nak dengar tak nak dengar tapi lama-lama okey tunggu. Maknanya ada dia orang sebenarnya dia orang nak tapi dia orang tak tahu. Nak bertanya malu. Kadang-kadang dah tua ni umur 30 ni nak tanya wah. Macam kan. Muhammad Zaki kan salah abang bosku tu. Waalaikumsalam. Muka ustaz ni. Kalau orang tengok muka dia dia lemah. Sayang. Allah mak je. Saya peluk bocil je lah. Nak peluk mak ni tak boleh lah. Untung ni. Tangan mak cakap. Orang tengok dia. Orang rasa macam sayang. Lemah. Sayang. Jadi maknanya dia cakap tu orang pakai.
Susah nak dapat ke? Susah. Kalau jadi pelawak senang. Banyak ustaz. Banyak ustaz bercakap dengan pengadang orang tak nak dengar tau. Yeah. Ustaz ni apa lah. Tentu lah. Tapi dia tak ada muka dia. Ya Allah, patutlah berkima ke. Semangat ni mak punya kata-kata. Saya dah tak ada mak, masih dah meninggal. 3 tahun lepas je memang orang kata saya memang sayang tu lah mak tu, rindu lah. Sampai sekarang kalau gimana ada baju mak saya dalam kereta tak? Rindu lah, kadang nangis-nangis ambil baju tu letak mak kat mak. Mak lagi buat apa nak bersihkan baju? Boceh, kan, ayah pun orang sayang, jadi niat lah apa-apa hala buat baik kan. Niat kat arwah ayah kan. Ayah meninggal bila Boceh? Ayah meninggal dah 9 tahun. Dah 9 tahun, abah ada lagi. Abah ada lagi, ayah dah meninggal. Ayah meninggal. Ha, tu kena faham tu. Dia 2. 9 tahun lah 9 tahun. 10 tahun dah. Dah 2009. Mana 2009 lah. 9 tahun. Dengan sebab apa ya masa tu? Penyakit misteri. Saya tak tahulah kenapa. Doktor kata dia kanser hidung. Kanser hidung? Bukan tak pada tak. Sampai sekarang. Nah, niatlah mudah-mudahan apa buat apa setiap kali kita buat tu dia niat Allah hadiahkanlah apa pahala sepanjang kena buci banyak di forum-forum juga buat duduk majlis ilmu cari rezeki yang halal ni jihad. Ini buci buat ni cari rezeki yang halal kan. Menggembirakan orang supaya orang happy pun dapat pahala. Jadi kita niat macam tu dan niat kalau ada pahala ya Allah untuk yang baik ni, saya bahagikan hati orang, gembirakan orang supaya orang boleh buat kerja, boleh senyum dengan keluarga. Niat macam tu. Mudah-mudahan jadi sebab pahala untuk ayah arwah ayah dan juga untuk mak ni makin sihat kan. Makcik ya, makin sihat, panjang umur, bertambah cantik dan berseri-seri. Jadi kakinya macam lucu pun. Semoga makin bahagialah bersama isteri tercinta ni. Cantik sempurna seperti suami yang handsome kacak bergaya ni. Allah sayang. Allah terima. Terima kasih tuan-puan eh. Ha ni. Okey, bye. Assalamualaikum. Mak, adik-adik. Jadi masa tu dengan ayah sama kerja yang anak sulung kan. Sampai adik-adik boleh sekolah, boleh belajar. Dia tak adalah sekolah. Dia kira macam orang kata muzik ni ikut mood tu lah. Bagilah muzik Latin ke apa ke, sedang sikit cerita. Ini dia tangkap lah Ustaz. Sampai dalam lah. Ya, tak ajar lah sayang tu hidayah kan. Dutak-dutak dia macam tak lah. Tak apa, nangis je. Nangis mungkin, pun dapat pahala. Mungkin sampailah cerita ni pada orang. Bagi ha. Sebab saya memang walaupun saya dah ada duit banyak, tapi still lagi untuk adik-adik. Saya banyak duit. Tak, saya beritahu betul-betul. Saya banyak duit. Beratus ribu saya ada. Saya menang banyak duit dalam bank semua. Tapi kalau dengan siapa saya nak kongsi duit tu? Family lah. Allahuakbar. Rasa sangat bahagia kan?